Ada satu waktu yang doanya paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu saat akan berbuka puasa. Barang siapa yang berdoa sebelum berbuka puasa, doanya tidak akan tertolak. Jadi, mulai sekarang saat akan berbuka puasa, akan lebih baik kalau kita meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Qur'an, berzikir dan berdoa untuk meminta pada Allah Subhanahu wa taala.